Melo, langsung angin berembus Melo. Langsung angin berembus. Lantunan solawat dari Mas Roy. Makanya dia pantas ikut dengan lau. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, dia sudah betul mau tobat nih. Tadi makanya saya datangi. Ya. Karena nampak saya dia sendiri tidak naik lau. Ah, jadi timbul dibikin saya kesempatan untuk menobatkan dia. Tadi saya tanya-tanya dia, akhirnya dia mau katanya Melo. Mungkin naik lau sedang menyiksa para apa itu ya? Iya betul. Jadi, Mas Roy, Mas Roy benar ingin bertobat? Iya Mbak Elo, saya ingin bertobat. Jadi Mas Roy kok tidak bersama nenek Lawu? Iya Mbak Elo, tadi saya sudah tidak bersamanya lagi. Karena dia sudah pergi entah kemana dan saya disuruh untuk menjaga. Karena Mas Roy ini sudah siap dia Mbak Elo, mau tobat Mbak Elo. Tadi suruh menjaga benteng ini begitu? Benteng ini, iya, suruh jaga benteng ini dia. Ini kesempatan baik buat kita. Makanya saya datangi tadi Mbak Elo. Iya. Ini alangkah baiknya, mudah-mudahan. Coba Melo tanya dulu lagi. Ya, Mas Roy, ini kesempatan baik Mas Roy jika ingin bertobat, ya. Maka dari itu, ya, apabila nenek Lawu kemari, kita akan serang Mas Hamid ya. Iya. Ya, karena betul. Kita karena tidak begini, ada nenek Lawu lagi. Tadi ya, benar. Tadi sempat juga Mas Roy ini melantunkan selawat. Iya. Suaranya masih merdu sekali Melo, makanya dia pantas dia ikut nenek Lawu Melo. Iya. Jadi begini, saya ingin bertobat Mas Roy. Coba saya ingin dengar gitu. Coba. Astaghfirullah ilahi. Faham balita. Saya sedih Melo. Sedih Melo. Mana Melo? Suara Melo. Itu salawat yang di tadi tulisian ya. Salawat yang dilantunkan oleh Mas Roy tadi itu Jahim itu jahanam, untuk itulah bertobat. Saya ingin bertobat dan kembali ke seperti dulu Mbak Elo. Ya. Nanti kesempatan ini masih ada ya. Sebelum ajal kita direnggut oleh Yang Maha Pencipta. Sudah saya bilang tadi. Maka kesempatan masih ada waktu. Sudah saya bilang tadi, katanya tidak bisa, saya bilang selagi masih ada napas di dunia ini masih ada kesempatan. Ya, benar, benar itu. Apa yang dikatakan Mas Hamid itu benar. Jadi, saya malu nanti Bayu. Malu dengan siapa? Semua Bayu. Tidak. Netizen nanti. Tidak begini. Semua. Setiap manusia yang bertobat, setiap manusia yang insaf, tidak ada dijelek-jelekkan. Hanya orang kafirlah yang menjelek-jelekkan terhadap kita. Tapi kita sebagai orang muslim, kita harus sifat sabar dan tawakal. Betul. Kalau begitu, marilah kita pergi sebelum nenek Lawu menjemput kita. Nanti dulu Melo, jangan pikir dulu. Melo nasihati betul-betul, biar betul-betul terbuka sekali lagi dia Melo. Iya. Takutnya gini juga, saya pun masih curiga juga dengan Mas Roy ini. Jangan-jangan nanti kita seperti kemarin Mas Hamid. Iya, kebobolan. Iya, kebobolan lagi, kita dijebak lagi. Tidak mungkin Bahiru. Saya tidak mungkin lagi untuk menjawab semuanya. Kalau kita lihat Mas Hamid. Bahiru itu menilai, kalau saya begini Mas Hamid. Insya Allah tulus. Sudah percaya ya. Kalau Bahiru lah, coba Bahiru tanya lagi lah, interogasi lagi. Tadi saya sudah menjogasi beliau. Begini Mas Hamid, kalau saya lihat sih Mas Hamid, dari wajahnya Mas Hamid, ya, Mas Hamid.
wajahnya ini memang benar-benar tulus Mas Amir. Memang iya. Dari kesedihan. Makanya saya bilang membelo tadi. Dari apanya? Kalau ya, saya pribadi insya Allah percaya iya, dia. Sampai tadi bulu kuduk saya merinding. Betul belo. Terus dia pun lantunan selawat itu iya, itu memang betul-betul apa tentang jahanam. Iya, dari hati nuraninya itu yang untuk tobat. Jahim itu jahanam. Lihat itu masih cerita tangisnya menyesali dosa-dosanya. Betul. Itu kita masih kita terdengar ya, yeah, terngiang di telinga. Betul. Kita Mas Amir. Kalau bisa Mas Amir masih sedih Mas Amir. Sudahlah, Tuhan mengampuni para umat. Coba Baiklah, coba Mas Roy, coba sekali lagi lantunkan sedikit lagi selawatnya. Selawat yang lain Mas Amir. Ya, selawat yang lain bisa. Ya, ini yang lain coba Mas Roy. Untuk meyakinkan Baiklah, ya, coba meyakinkan sekali lagi. Tapi selawat yang lain, jangan yang tadi. Coba. Langsung angin berebus sakit berhala salat dari Rasulullah, makanya dia pantas ikut dengan lau. Amin. Ini yang telah dipengaruhi oleh iblis, tunjukkanlah dia di jalan yang lurus, kembalikanlah dia ke jalanmu, maafkanlah dia, ampunkanlah dia atas dosa-dosanya. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun. Amin. Sedikit kita bacakan surat An-Nas di kepalanya, Bela. Biar itu surat, itu surat untuk ngelukiah, Bela. Iya, benar Mas Amin. Silakan Mas Amin. Saya di sini sambil melihat-lihat. Apabila kedatangan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mas Amir, kita segera pergi Mas Amir. Ya. Kita bawa dia Belo. Turun Belo. Mas Roy, turunlah Mas Roy. Jangan Anda di atas saja, mungkin Anda di sini disuruh oleh nenek iblis itu, terlalu capek sekali. Mari Mas Amir, kita bantu Mas Amir. Bantu. Oke. Okay. Ya. Inilah. Alhamdulillah ya, para netizen. Ini memang betul rezeki ya Melo ya. Iya. Nenek lau ada di kesempatan kita. Ya. Karena kalau tidak ada lau kita habis Melo. Iya, kita habis. Kita akan bertempur dulu dengan dia untuk menyelamatkan Mas Roy ini. Betul. Mas Amir. Walaupun dia bukan kakak dari Sire ya, ternyata ini ulah iblis nenek lawu. Betul. Menyerupakan ataupun mencari kembaran ataupun dari Rey tersebut. Iya, Melo. Ternyata dia mah sebenarnya aslinya adalah orang baik-baik. Wajahnya pun sebenarnya bukan mirip Mas Rey, Melo ya. Karena sudah diciptakan oleh nenek lawu. Jadi supaya dia ada alasan untuk bahwasanya ini abang si Rey. Iya, Melo ya. Iya, benar. Jadi begini ya, Mas Amir. Ayo kita segera pergi, Mas Amir. Sebelum nenek lau datang. Ayo, Mas. Ayo.